in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. Nah, apa si Agus? Si Agus menang di AR season berikutnya. Ini adalah daging ikan jair. Daging ikan jair yang dihaluskan. Bau na, bau ini Gus. Bau apa namanya? Saya mau review apa tuh? Review apa Wong? Review uang buat emas. Gitu memang. Ini bahan pertama. Hebat ya. Ya hebat dong. Hebat dong. 3 butir telur. Ini apa nih? Bebek. Ayo nonton dulu aja. Pas kak, mana ya? 3 butir telur bebek dikocok dulu. Wah, ini tambah loba ya mah. Gampang kan ini. Kayak mau bikin martabak. Wah, gampang. Mau mana nih mau beli? Tuh, woi, mau minok lah. Ayo, woi, kak. Ayo. Kita mau buat ceng ya? Telur ditambah. Kak, nanti karena karak. Karak nih ya. Sekitar ibu lur sampai bu dua tiga ya, 3 sendok makan santan kara. Jadi aduk lagi ya, aduknya tidak boleh dibalik. Nah, kemudian ditambahkan susu bubuk. Ya, susu bubuk ini satu, dua, oh, dua sendok makan susu bubuk. Keju tadi. Iya. Nah, kemudian ditambahkan ditambahkan lagi tahu. Sepotong keju nih. Itu nih kulkas itu bau. Wow. Enggak ada, jadi pakai. Nah, ini kemudian ditambahkan lagi taikin ya, taikin amis, taikin amis. Ini ukurannya segimana mang, kira-kira berapa sendok itu? Ini satu paket. Satu paket ya. Nah, satu paket atau satu wadah nih taikin. Satu bungkus taikin. Aman. Korekin dulu. Kemudian diaduk lagi dengan daging ikan jair yang sudah tadi ditambahin keju, ditambahkan lagi taikin. Rasa durian. Kemudian dimasukkan ke adonan telur ya. Ke adonan telur. Paranti doger. Doger apa sih? Adonan telur, santan dan susu.
kemudian diaduk lagi sampai merata. Kurang gua lama udah dibawa sama ayam mixer segala panur blender blender lupa lagi ya lupa lagi tercapai super tuh gua ditambahkan kemudian kroto. Kemudian ditambahkan jempol manis. Jempol manis. Ya, jempol manis 1 sendok. Jempol amis. Jempol amis ya, bukan jempol manis. Suka nih. Dan langkah berikutnya nggak ditambah esen? Esen ntar oh, esennya ntar di lapangan ini, nah. Langkah berikutnya kemudian daun pandan dipotong-potong masukkan ke plastik ini jadi dua basnya dua ya. Seperti tadi. Jadi ini dia daun pandan yang sudah dipotong-potong, masukkan ke plastik, kemudian adonannya dimasukkan ke plastik yang sudah diisi dengan daun pandan. Gus ada itu enggak Gus? Dan ini dia hasilnya. Langkah selanjutnya tinggal mengukus. Setelah dikukus di mana, Gus? Baru bisa dipakai buat umpan.